Selamat malam sahabat misteri dimanapun kamu berada. Malam ini kita akan makan capcay. Oke. Nah, ini ada campuran brokoli. Ini brokoli, ada kemudian ada daun kol, ada juga sosis ya. Ada buncisnya juga dan ada campuran maizena biar kelihatan lebih kental. Nah, teman-teman, kalau malam hari itu sebaiknya kita kurangi makanan berkarbohidrat seperti nasi. Jadi kita banyakin makan sayur. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kesehatan metabolisme tubuh kita, ya. Apalagi di saat-saat diet, ya. Intinya mengecilkan perut. Nah, paling cocok kita makan makanan-makanan ringan atau sayur seperti ini. Tidak mengkonsumsi nasi atau pisang. Kurangi juga makan pisang atau buah-buahan boleh. Ini tujuannya supaya karbohidrat tidak terlalu banyak masuk dalam tubuh pada waktu malam hari. Karena kalau karbohidrat masuk pada malam hari dalam tubuh, maka akan membuat perut kita itu buncit. Nah, selain karbohidrat, kita juga harus kurangi minum air es. Itu tidak boleh. Artinya dikurangi. Kalau misalkan kita pecinta air es yang dingin, biasanya kita minum air es pada waktu malam hari, tidak boleh. Ini harus dikurangi. Karena itu dapat mempercepat proses pembekuan lemak ya, yang akhirnya membuat kulit perut kita tebal, nah, perutnya buncit. Oke, sahabat misteri, saya akan terus mengkonsumsi capcay ini pengganti nasi pada malam hari ya, untuk program pengecilan perut. Dan ini sangat manjur ya, artinya ini jauh lebih bagus daripada kita mengkonsumsi nasi. Oke, selamat malam, selamat misteri. Sampai jumpa.